Saya akan menjelaskan mengenai treatment laser Q-switch NDX. Laser Q-switch NDX ini menargetkan pigmen-pigmen di kulit, sehingga biasanya disarankan untuk pasien-pasien yang mengeluh flek yang cukup bandel atau sulit hilang dengan terapi-terapi lain, ataupun untuk pasien-pasien yang mempunyai pun bekas luka kehitaman di kulit. Treatment ini biasanya cukup nyaman, namun kami menyarankan penggunaan anestesi topikal sebelumnya sehingga tidak ditimbulkan rasa sakit pada pengerjaan. Treatment ini merupakan treatment yang cukup aman untuk dilakukan oleh semua usia, namun di Zee Premier kami membatasi usia minimal 17 tahun. Setelah pengerjaan laser Q-switch NDX biasanya tidak ada downtime, hanya sedikit kemerahan ataupun mengelupas 1-2 hari. Namun pada pasien-pasien dengan flek yang sedikit lebih tebal atau lebih berbeda, biasanya dapat sampai timbul perlukaan yang akan hilang dalam waktu 7 hari. Sebelum melakukan treatment laser Q-switch NDX ini, biasanya pasien kami minta untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin untuk menentukan masalah dan apakah kulitnya sudah siap untuk dilakukan treatment laser.